Terima kasih rakan penyampai di studio. Selamat pagi Malaysia. Seperti yang kita ketahui, sebut sahaja Melaka, pasti yang terbayang di fikiran adalah bangunan yang cantik dan juga muziumnya yang menyimpan 1001 sejarah. Namun tidak ramai yang mengetahui di salah sebuah muzium ini, iaitu Muzium Sejarah dan Etnografi, terdapat satu kafe yang tersembunyi dan unik. Kafe itu ialah Kafe State House. Untuk mengetahui keunikan kafe ini, kita bersama dengan pemilik Kafe State House, Puan Julia Ibrahim. Okey Puan, terima kasih. Terima kasih. Okey Puan, boleh tak kongsi bersama kami tentang bagaimana tercetusnya idea untuk membuka kafe di dalam muzium ni? Okey, sebelum saya membuka kafe di dalam muzium ini, saya menjalankan perniagaan di rumah. Tapi setelah beberapa tahun menjalankan perniagaan di rumah, saya rasa dah tiba masa untuk saya mencari lokasi yang sesuai. Cuma saya sentiasa mengimpikan kafe yang kecil dalam bangunan yang ada karakter ataupun bangunan lama. Dan akhirnya saya jumpa satu kafe di dalam bangunan muzium sejarah yang saya rasa sesuai dengan jiwa saya dan juga produk-produk yang saya keluarkan. Okey, mungkin ada keunikan kafe ini? Okey, State House Cafe ini unik dia dari segi lokasi dia sendiri, di mana ia menjadi sebahagian, walaupun kecil, sebahagian Muzium Sejarah dan Etnografi yang terletak di Jalan Kota Bandar Hilir Melaka. Dan keunikan itu sendiri kerana seni bina, dikelilingi oleh seni bina zaman pemerintahan Belanda yang tidak mungkin dapat dijumpai di luar sana. Dan di kafe ini kita mengeluarkan semua produk-produk kita, hampir 95% kita keluarkan sendiri dan kebanyakannya adalah freshly baked setiap hari. Ya. Dan pengunjung di sini selain daripada dapat menikmati kopi ataupun kek dan cookies yang kita keluarkan, mereka juga dapat menikmati dan menghargai serta menghayati seni bina zaman pemerintahan ataupun bangunan sejarah yang ditinggalkan. Kafe ini terletak dalam muzium, salah satu produk pelancongan Negeri Melaka. So bagaimana kafe ini dapat membantu mempromosikan lagi pelancongan Melaka? Okey, sewaktu saya membuka kafe ini, salah satu peranan yang saya ingin mainkan iaitu State House Cafe perlu ataupun mampu menambahkan keceriaan kepada bangunan muzium ini sendiri, di mana dapat memberikan kemudahan kepada pengunjung-pengunjung muzium yang datang daripada luar Melaka ataupun dalam Melaka untuk menikmati okey santai-santai sambil menghargai seni bina yang sangat unik ini. Okey, mungkin ada perancangan masa depan untuk di muzium lain pula dibuka kafe dengan konsep yang sama. Perancangan itu ada dan alhamdulillah setelah hampir 2 tahun kita menjalankan perniagaan State House Cafe di dalam bangunan Muzium Sejarah, kita telah pun mewujudkan satu lagi kafe dalam bangunan yang sama State House cuma di luar bangunan yang kita namakan Lokap Cafe, di mana Lokap Cafe adalah bilik asal lokap ya zaman Belanda dulu dan masih dalam orang kata apa membina karakter ataupun identiti Lokap Cafe secara perlahan-lahan memandangkan keadaan ekonomi sekarang ya, dan diharap ianya juga akan mendapat membantu orang kata apa menambah lagi satu produk kepada bangunan muzium ini sendiri. Okey, terima kasih atas perkongsian ini Puan. Sama. Saya kira setakat ini sahaja laporan daripada saya Nur Syafina Sari bersama kru penerbitan. Kita kembali kepada rakan setugas di studio. Selamat pagi Malaysia, silakan.